Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah akan memberangkatkan 110 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas tahun 2022 di Malang Raya, Jawa Timur. Porwanas dijadwalkan berlangsung selama satu minggu mulai tanggal 21 hingga 27 November. Ketua PWI Kalteng Hari Sadikin mengatakan, di bawah kendali Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI, para atlet terus mempersiapkan diri dengan melakukan latihan bersama dan melakukan pelatihan uji coba. Porwanas akan mempertandingkan 10 cabang olahraga dan 3 cabang ketangkasan. Dari 13 cabang, PWI Kalteng mengikuti 12 cabang, satu yang tidak diikuti adalah cabur bowling. Nanti tanggal 21 sampai tanggal 27 November di Malang Raya, insya Allah kita akan memberangkatkan mungkin sekitar 110 orang atlet. Dari Kalteng? Kalteng, 110 orang atlet. Sekarang sedang penataan. Saya yakin dan percaya bahwa Ketua SIWO sudah memprogramkan itu. Tinggal nanti kita hanya menerima nama-nama atlet dari SIWO-nya sendiri. Cabang unggulan kita masih berkutat di catur ya sebetulnya. Tapi kita berusaha nanti akan mencuri poin di futsal, sepak bola, bahkan mungkin biliar. Dari seluruh cabang yang diikuti, PWI Kalteng mengharapkan cabur catur mampu mempertahankan prestasi, meraih 2 medali emas di Porwanas yang digelar di Bandung, Jawa Barat beberapa tahun lalu. PWI Kalteng juga mengharapkan cabur futsal dan biliar bisa menyumbangkan medali. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.